Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Dan sebentar lagi jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam kloter ke-33 akan tiba di Pusdai Jawa Barat. Saat ini rombongan masih dalam perjalanan dari asrama haji Bekasi. Perlu diketahui jumlah jamaah haji KBIU Pusdai Jawa Barat adalah sebanyak 38 orang yang didampingi oleh pembimbing dari Pusdai Jawa Barat yaitu Ustadz Haji Rahmat Alamsyah MAG. Kita lihat liputannya. Mohon diberikan pada para guru yang berikut keluarga dan umum kami beritahukan yang terlalu lainnya harus mematuhi peraturan bawaan yang tertinggal di Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para jamaah. Mohon untuk segera masuk ke tempat VIP yang telah disediakan. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Syukur nanti di rumah kalau kita sudah datang lagi ke Indonesia atau ke Bandung tercinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini 40 hari yang lalu kita berada di Masjid Pusdai dan sekarang kita berada di Pusdai lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang berkurang dan alhamdulillah sekali bersyukur sekali jamaah Pusdai semuanya sehat walafiat dan kembali utuh 38 orang dan plus satu pembimbing ini yang orang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kekurangan apapun. Salam baktos atau salam permohonan maaf juga dari mereka yang berjaya yang mungkin sekiranya tidak akan hadir, tapi beliau ada acara jadi sehingga tidak bisa hadir. Dan insya Allah sambutan kedatangan akan disampaikan oleh Pak Haji Imron SAD yang insya Allah akan mewakili Ketua DKM dan Kepala Bidang Umar kepada Pak Haji Imron. Bapak sehat semua. Alhamdulillah. Selamat datang alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Taala kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan nyaman insyaallah. Tidak ada beberapa yang disampaikan mungkin salam dari Pak Tim Ketua DKM. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah percaya masuk ke kelompok bimbingan ibadah haji Pusdai. Begitu saja, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Silvi Salviani berserta kru liputan Reni Permatasari, Putri Indri Rizkyawati dan Yuliana Septiani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.